Shalom, salam sejahtera. Hari ini 6 hari bulan 6 tahun 2021. Kalau ikutkan hari ini last Kuantan berada dalam fasa PKPD. Tapi kalau ikutkan lah bagi akulah secara terus terang PKPD, PKP 3.0 yang 3.0 lagi ketat daripada PKPD Kuantan punya kan. Sebab apa? PKPD Kuantan kedai, banyak kedai boleh buka. Tapi PKP 3.0 punya rule, kedai tak banyak yang boleh buka dan kena apply MITI baru kalau nak buka, okey. Itu berkenaan dengan PKP. So hari ni sebenarnya ada satu barang sampai, nampak ni ha, Fragile. So ini barang aku order dari Shopee. Apa benda? Kita buka dululah. Kisah dah ada. Wah, tebalnya. Betul-betul dia pakai plastik sampah heavy duty eh. Dia bungkus ni. Ya. Yeah. Portable LED projector. Ya, aku ada beli satu portable projector. Projector yang harga tak mahal sangat, dalam 200 kali dengan pos. So, apa benda yang putih ni, ini free gift dia kan. Apa benda free gift dia, dia ada bagi satu smart bracelet. Oh, cok. Tapi smart bracelet yang murah punya lah. Tengok kotak pun dah tahu dah, berkecai kan. Ini free sebab apa? Dia nak habiskan barang dia je. Okay. Tak apa, ini smart bracelet ni, benda yang tak penting. Ini kita letak tepi dulu. Yang penting adalah ini dia. Ini barangnya. Okay, so kita nak buka dahulu. So packaging dia not bad eh. Ada bubble wrap semua. Tapi aku dengar ketekang-ketekang ni agak menakutkan juga ni. Okay, landscape dia nasib baik. So kita buat keluar. Ya, aku buat projector ni tak reti sangat sebenarnya. Okay, okay. So secure eh, dia punya bungkusan. Nampak ni, tebal. So dia punya projector tak besar sangat lah, kecil je. Cantik comel lotel. Masuk dalam. Dia ada user manual, dia bagi sekali. Lepas tu ini dia punya projector. Projector dia atas ni dia ada dial untuk kita adjust dia punya focus dengan dia punya distance dia tu, berapa besar kita nak, berapa jauh kita nak letak. Lepas tu dia ada button on, ok. Lepas tu apa ni, S. Lepas tu dia ada kiri kanan dengan undo punya button lah. So ini dia punya landscape dia untuk tutup, ok. Macam tu. Aku dengar kelekang-kelekang tadi benda ni. Takut juga aku, ingat takut ada benda pecah ke apa ke kan. Belah bawah dia ada mounting. Maksudnya yang ini kita boleh pasang dekat tripod yang heavy duty punya tu lah kan. Yang boleh tahan benda-benda beratnya, boleh pasang. Belah sini dia ada dua USB. Satu HDMI, satu VGA. Still ada VGA lagi. Lepas tu dia ada AV punya jack dengan ini apa, headset punya jack. Dengan ada satu lagi yang dekat sini yang leper ni, ini adalah memory card punya jack lah. Okay, so yang ini aku tak sure dia ada speaker ke tak. Nak tahu dia ada speaker ke tak, kejap lagi test tahulah. So dalam kotak apa lagi ada? Dia ada satu lagi kotak. Dalam kotak satu lagi ni ada dia punya power cable. Ini AV punya jack lah, untuk sambung dekat DVD player ataupun CD player lama punya boleh pakai lah. Lepas tu dia ada satu remote. Dan ini rasanya untuk adjust dia punya angle lah. Aku rasa, tak silap aku, ni untuk belah bawah dia boleh adjust angle. Untuk dia punya remote ini, dia memerlukan dua bateri AAA. So remote dia ni, dia ada button. Ini source aku rasa untuk nak select, contohlah kita ada HDMI, kita pakai VGA juga, kita boleh select mana satu kita nak pakai lah, kalau dua-dua cocok. Lepas tu ini menu, kita ada OK, kita ada kiri, atas, bawah, kanan semua ada. Undo punya button pun ada, kemain besar lagi, volume up, volume down dengan mute. So berdasarkan apa yang aku nampak kat sini, ada volume up, volume down. So aku rasa projector ni dia ada speaker. So apa-apa pun, aku rasa aku nak try pasang dulu. Kita try pancar dekat mana. Aku rasa pancar dekat dinding belakang kot, warna putih cantik. Licin je kan. So aku pasang jap. 15 minutes later. So sebenarnya aku tak berapa ada ruang.
nak pancar kat sini sebab bukan tak ada ruang lah, ruang tu ada, cuma wire tak sampai. So sorry gelap sikit eh. Okay, aku memilih untuk try pancar dekat kita punya dinding sana lah. Okay, sebab apa, kalau tidak dekat situ nak letak TV tu lah, tapi TV tu tak elok. So aku nak try pakai ni, kita try pancar kat situ. Lingkap ni semua tutup tak nak bagi ada cahaya masuk. Okay. Okay, sekarang kita adjust alih sikit lah. Ni adjust angle dia. Ni adjust dia punya fokus. Okay, quite terang lah. Walaupun bilik ni lampu tu pun pasang, walaupun menghadap sana, tapi agak terang bilik ni. Tapi aku still nampak ni dengan jelas lah. HDMI. So sekarang ni kita tengah pasang long TV. So resolution ni kalau ikutkan native resolution ni, tak silap aku 800x480. Yah, tutup lampu ni. So bila dah tutup lampu tu lebih jelas lah. Internet slow ni. Okay, speaker dia tapi sangat slow. Dah 100 macam ni je bunyi. So better aku rasa kalau aku cocok speaker lain lah kat sini. Much better aku rasa. Cuba kita try buka langsir ni, kita still boleh nampak tak? Okay, kalau kita buka langsir je, automatic tak nampak apa terus lah kat situ. Bukan tak nampak lah, nampak lah muka Zack kat situ lah. Sian member, kan? Muka dah putih sama dengan dinding. Sorry Zack, gurau-gurau je. So, ini adalah barang yang aku order, barang yang sampai hari ni lah. Okay, so far aku puas hati ke tak? Untuk harga dia, boleh kata aku puas hati lah. Tapi kalau nak kata, adakah produk ni power gila? Tak adalah, biasa-biasa je kan. Dia punya native native resolution dia pun bukannya HD pun kan. Bukannya full HD pun. Kalau setakat macam aku nak pakai biasa-biasa tu, kira dah okey lah dengan aku yang tengah tak ada TV sekarang ni kan. Nah, inilah alternatif aku. So rasanya untuk hari ni sampai sini dulu. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Tata.